Untuk hari ni, aku pergi kerja bawa beg. Beg ni banyak kegunaan dia tau. Beg ni orang panggil beg 40 liter. Apakah kegunaan beg 40 liter ni, Mat? What is the use of these 40 liter bags? Dah bawa beg, silah ada travel. So, yang tahu untuk kes hari ni yang berkomplot bersama adalah Ridin Aldepont dengan tu, cameraman dan juga editor, Riff. Dah plan untuk pergi pengembaraan yang sebenar, Mat. Bila lagi nak buat pengembaraan yang sebenar? Kita tak tahu berapa hari kita pergi. Tak beli tiket apa pun. Hotel pun tak beli. So, untuk episod kali ini, benda simple. Seorang je yang tak tahu. Monyet yang bernama Topet. Jom kita call dia jap. Hari ini memang elemen surprise, Mat. Hari ini memang elemen surprise yang kita akan gunakan. Siap muka. Government. Dadak government. Hello. Hello. Hello, line tak ada eh? Video. Tak ada. Apa? Eh, kau kat mana? Kat rumah. Kau kat rumah? Tak, aku pun balik kerja. Tak ni, kau packing baju kau sekejap. Ha? Packing baju. Apa? Packing je untuk 2-3 hari punya. Bila? Hari ni, ni sekarang ni. Kau packing je cepat. Kau nak gerak ni. 2-3 hari punya baju kau. Tahu, eh 2-3 hari. 2-3 hari. Anggaplah line tu putus. Dia kau balik, dia kau balik. Dia marah betul. Dia marah ni, Mat. Hello? Hello, kau nak pergi mana? Adalah. Kau bawa je lah baju tu, aku. Tak, bagi tahu lah. Okey, aku boleh. 2 jam lebih sekarang kita nak gerak. Kau bawa je baju kau cepat. Tak. Kalau tak, ni memang kau tinggal mah. Lama ni, Mat. Ni memang kau tinggal. Cepat agak lah, letih lah. Tentu cara dia, kalau kau dah menyirap, cakap dengan orang yang tak faham bahasa, kadang-kadang tak semua panggilan tu penting dalam hidup kau, Mat. Intelligent. Later. Betul-betul ni. Okay, kita nak pergi Langkawi. Okay, cepat. Kita nak pergi Langkawi, cepat. Kau esok kerja. Kita nak pergi Langkawi, cepat. Kita nak pergi Langkawi ni. Dua jam dah sekarang. Cepat. Aku dah letih lah cakap dengan kau ni. Ulang. Cepat. 2 jam dah sekarang, Mat. Cepat. Ya, tak apa. Biarkanlah. Kerja-kerja lah. YouTube. Eh, cepat lah. Dah benda yang sama je ulang-ulang. Cepat. 2 jam dah sekarang. Aku sekarang kejap lagi aku call Riff. Cepat. Selamat. 2 hours later. Nak marah ke apa ni? Dah 2 jam. Man. Yo. Hello. Kau kat mana? Kiting kau tak ada pun. Sampai. Kat bawah. Sampai dah malam. Pelotang kau, James. Sampai dah malam pun sampai. Jom. Masuk. Kita sampai. Kita sampai. Okay, Mat. Benda simple. Bag bawa kan? Bag bawa. So, apa lagi pergi beli tiket bas? Ada ke? Ada lah. Tangkau plan ni, aku patutnya bagilah tahu awal-awal. Ni plan lah ni naik bas. Eloklah aku plan naik bas beli tiket online. Kau main pergi je pukul apa nak sampai. Eh, ini kan Waknat TV. Anything can happen. Apa kau pening? Tapi kalau dah kata kena tidur tepi-tepi jalan ke, mengempat ke, tidur je lah. Kain play card dah bawa. Itulah kain play card tak bawa. Kita nak tidur masjid. Kuala Polis. Abau jap. Pelik. Kuala Polis ke Kuala Kedah? Kedah. Langkawi. Tak ada pun. Kuala Polis. Tu ada tadi? Mana? Kau tak payah pun tak tentu orang. Ha tu, KP. Mak dah lambat sangat ni. Berapa ringgit ni? RM57. Eh, Mak tak beli pun. Eh, tu ada. Ni ada. 45, 11. Ni. Beli. Cepat le. Eh, otak kau habis. Hotel, bukan hotel.
Kau tahu kenapa tutup tarikh? Tahu kenapa tutup tarikh? Sebab tak nak korang mempertikai kan. Shoot bulan 2, post bulan 4. Itu sebab dia tutup tarikh, faham? Tutup. Tak boleh lah, aku tak bertahan. DM aku dah hari-hari, man. Ugut. Tapi nampak tiket bas dah beli. So jom. Apa tunggu lagi, Mat? Let's go lah. Jumpa lagi di Wakna TV. Anda ni mana-mana lagi. Cari. Kantoi. Ni apa banyak-banyak barang. Bukan main banyak lagi barang. Inilah nama dia travel, Man. Kau pernah tengok orang travel macam ni, yang pergi sini. So aku nak buat tepi pantai besok, aku nak try. Mana Grab ni? Tak boleh. Patutnya apa? Patutnya kau kena beritahu awal. Kalau beritahu awal, nanti kau dalam keadaan selesa. Tak boleh macam tu, Mat. Kalau beritahu kau awal, kau dalam keadaan selesa. Mindset kau tu dah selesa. So, mindset untuk malam ni, kuara. Tiket bas, alhamdulillah lah. Nasib baik dapat lah. Cuma, ferry, Mat. ferry, ya? Hotel? Hotel banyak. Langkawi hotel banyak. Itu hari aku tengok Twitter ramai dah fully booked. Tuhari ni nari. Itu yang membezakan itu hari nari. Nari hari ni. Itu hari itu. Hari nampak. Ini dekat mana? Ha? Itu ha. Itu ke? Oh, Tuan Ahmad. Betul kan? Sekejap aku call dia. Hello, bang. Hello. Bang, saya dekat sini, bang. Kanan. Mana sini? Kanan. Ha? Kanan. Sebelah sana. Ah, sebelah sini, bang. Saya tengah angkat tangan ni. Abang nampak kanan. Kenapa pin location tu salah? Abang marah ni bang. Lepas ni abang masuk dalam kereta abang bantai dia, bang. Okey. Empun. Benda yang sama. Pasal tak synchronize. Bila kau tekan tu, dia macam berguara kau. Mana ni? Belasan je lah. Cari. Dia tak gerak pun. Ah, dia dah gerak. Dia dah gerak, Mat. Dah malam gila lah ni, Mat. Tiket pukul apa? 12. 12. 12. Oh, Mat. Dia sampai, Mat. Dia sampai. Dia dah barang ni, Mat. Barang ni, Mat. Cuma Mas. Dah. Assalamualaikum. Aduh. Alah. Hey, bang. Sorry, bang. Salah location. Tak jauh. Masalah handphone, bang. Macam baik abang ni steady, nampak? Lalu highway, bang. Lalu je highway. Nampak? Semua yang naik, semua topik bayar. So, first time kita menjelajah di luar negara. Luar negara, Mat? Kita overseas. Overseas. So, harap-harapnya perjalanan kali ini berjalan dengan lancar. Tiada kompromi di antara mereka yang masih menjalankan kehidupan. Kita orang lain. Ni tu. Ini nak habis, bang. Abang tu tahulah. Dia memang kerja dia. Tu lah cakap abang ni, bang. Kalau abang patutnya abang sound dia tadi, bang. Abang pula positif. Ha, tak apa. Memang ada negatif, bang. Abang negatif. Biasa abang malam sama kau apa, bang? 12. Siapa abang buat apa? Jaga anak. Okey lah, bang. Sekarang buat orang dah start keluar balik, bang. Teruk juga. Sama ke, bang? Agaknya ramai yang quarantine pun. Yelah, betul lah. Okey, kurang lah customer, kan? Nasib-nasib. Abang dah berapa tahun, abang kayuh? Dari 2008, 14 tahun. Laju tak kau, Abang nak kira legend lah. KLIA tu kira abang tak apa, lah. Alah lah, nak pergi airport sekarang. Rugi, bang, eh? Baik pusing dengan tahun. Betul lah. So, korang lepas ni support keluar malam naik Grab, tau. Supaya kita menjana kembali ekonomi negara yang sedang kembali negara. Bahaya pasal negara ni jangan sebut kan. So kita orang malam ni customer yang keberapa, bang? 7. Okey ah. 7 belum balik modal, bang, kan? Minyak kita abang ni tak ada kena fikir 7 orang tu berapa ringgit tak dapat. Ha, kadang-kadang orang tahu dah 7 orang tu. Tapi kalau 7 tu RM5 lebih. Dah agak tu, bang. Paling jauh abang drive sampai mana, bang? Tak lama. Changlun. Confirm. Kok yang? Alus. Tak lah, rasa tu yang paling best tu tengah malam. Ui, tiba awet call. Ada seorang perempuan telefon, bang. Saya nak balik kedai malam ni. Boleh tak, bang? Boleh. Kena harga saya jalan lah. Keras lah. Abang keras lah. Suara keras pun. Okey, boleh.
Bila tu kot. Uish. Saya jalan lah. Punya dia dengan seorang tomboy. Alamak. Tapi bang, saya tak ada duit saya bang. Sampai sana nanti bapak saya bayar. Okey lah, tak apalah. Saya janji. Wih, abang berani. Abang kering. Lanjut je. Tak ada kata macam tu. Eh, apa? Tu bawa. Bawa sampai sana kan. Tu dah rasa macam lain macam tau. Vibe-vibe dekat belakang lain macam lah. Bawa kan. Tapi bapak dia telefon lah. Nanti dah sampai. Sampai depan rumah dia. Tempat ada sebiji redoka polo belakang. Sudah. Sampai-sampai depan rumah dia. Pap, terus polis pegang. Aduh, pegang abang. Ha. Alamak, kecoh. Kes colik. Ha, kes colik. Siapa punya kes colik abang kira? Tomboy tu sebenarnya buat lari perempuan tu. Tapi tomboy tu time tu dah turunkan dia dekat stesen bas Arus Tarut time tu. Maknanya saya bawa balik perempuan tu seorang pergi rumah dia. Tu dia tahu. Aduh, gila. Okey. Tak basah-basah kan. Aduh. Betul masuk tak? Dalam kepala otak, aduh tak dapat aku duit ni. Ah, tak ada confirm lah kan. Confirm. Kes polis kot. Tapi nasib baik bapak dia tu make up. Bukan dia cik, bukan dia. Okay. Oh, bapak dia make up. Bapak dia boyok tau. Apa, berderau darah bang. Berderau oi. Hilang darah je. Kita start aja belah cepat-cepat. Itu yang paling apa ni lah, ngeri lah. Ngeri bang. Ni korang nak kena ni? Langkawi. Ingat nak pergi negara mana tadi? Kita gempak je bang. Depan kamera kena gempak. Habis korang turun JT mana? Kuala Pelis. Kan diorang kata JT yang tak ada air tu kat mana? Kuala Pelis tu. Sudah. Yang ferry dia tak boleh nak jalan. Sudah. Yang kena tunggu daripada pagi sampai malam tu. Air laut tak ada. Air surut. Alamak. Lah takkanlah korang tak baca, tak tengok Facebook. Okey, cuh. Aku menyesal kat ni. Last minute yang plan je ni. Saya baik jumpa abang ni cakap. Lebih baik kau check balik dekat internet. JT Kuala Pelis. Sekarang baru-baru ni kan kecoh, air surut, ferry tak boleh nak ni. Lepas tu orang daripada pagi sampai malam tu makin ramai beratur. Saya pernah tengok tapi ingat kat pangku. Pangku sekarang gera je bang. Berenang pun sampai. Apa nak buat besok pagi ni kan? Apa nak buat besok pagi ni kan? Jauh bang. Lagi satu apa ni lah, JT Kuala Kedah lah. Kuala Kedah dengan Pulau Pinang. Lebih baik kau cek betul-betul. Tak silap bang, Kuala Pelis dia punya JT yang problem tu. Thanks for the info bang. Kita orang check lagi. Thank you bang. Terima kasih bang. Tak apa bang. Tak apa bang. Sebab bang best tu kita royalty. Kita belanja. Boleh bang. Thank you bang. Thank you bang. Aduh, jahanam. Jahanam kan. Kas. Aduh. Macam mana ni? Siapa yang abang ni cakap tau? Cuba. Bang, masih bang. Terima kasih bang. Okey, relax. Relax jap. Aku tahu aku yang salah. Aku yang salah, tapi pemilihan bas tu tadi kau yang beli, Mat. Tak. Letak beg dulu, aku dah huru-hara ni dah dengar JT tak ada air ni. Macam mana ni? Apa kita nak buat ni besok ni, Yang? Kita pergi dulu. Pasal tadi aku dah cakap kau turun Kedah, turun Kedah. Kedah. Bukan Langkawi dekat Kedah ke? Memang dekat Kedah. Langkawi dekat Kedah. Kuala Pelis tu dia dekat dengan Langkawi. Uish, Mat. Kalau betul eh. Apa nak buat ni besok ni? Betul lah, betul lah. Apa nak buat? Jadi kita tengok. Kalau tak ada kan kita pergilah Kuala Kedah. Macam mana? Ha? Naik Grab ke? Naik bas ke? Terpaksa lah. Sekejap, Mat. Wallet ada. Wallet ada. Okey. Yang huara kan? Sekejap, Mat. Kau tak tinggi ke? Boleh. Sekejap, tinggi kan? Dah. Okay, jom. Terlalang tambah ni. Dah berapa tahun bila? Oh, lama lah tak pergi TBS. BTS. TBS. Macam ni Jom kita jalan-jalan jap. Ya tak ngah, ambil tiket dulu. Ha? Ambil tiket dulu. Kau pergi ambil tiket dulu. Macam tu. Macam flight tiket. Macam naik flight. Ada tulis lewat. Delay. Semua lewat je bercerita ni. Ya. Aku tak tahu, Mat. Mana nak ambil tiket ni. Abah, kita tengok dulu lewat. Dia lewat ni, Mat. Lewat. Kau dah semua lewat je ni? Aduh, pening otak aku lah. Tu, pas border, masuk pas. Sistem tiket berpusat. Kau beli internet pas, kan? Tu. Ya, aku pergi tanya je. Hey. Tu, redeem online tiket. JT Kuala Pelis tak ada air. Macam mana ferry tu? Tapi mungkin abang tu dia punya information dia adalah mitos. Mungkin tahun lepas kan. Takkan? Mungkin mitos. Takkanlah. Dia ada satu, dia ada step kat dalam dunia ni. Otai. Legend.
Mitos. Brother tu kat mana? Botai legend mitos. Okey, jom. Mat. Dah, settle. Assalamualaikum. Jumpa lagi. You wanna see me? Dah mal-mal lagi. Bang, online. Cari. 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 Kenapa kita tak apa? Tak plane tu dia? Asal kita. Kau lah. Aku bagi idea. Bawa bag. Pet, beli tiket. Beli tiket. Lepas tu jadi kita pula. Mana boleh? Kau punya idea, Mat. Idea betul lah idea. Jumpa lagi. Dah ni mana-mana lagi. Ini tak betul ni. Aduh, macam mana ni? Aku dah risau ni kan. Aku ada risau lah. Tapi, why not TV anything ni? Kau boleh lalas pengembaraan ke Perlis. Jumpa lagi di sawah padi. Okay, bang. Berapa turun gate nombor 1? Gate nombor 1 bang eh. Alright, terima kasih bang. Okay dah. Ni apa benda ni? Kopok. Oh, dia masuk. KYS mat, kopok yang sebenar mat. Jom. Gate nombor 1. Oh ni, sini. Masuk sini nanti. Pukul 11.30 mat. Ha? 11.30 baru masuk. So, mulalah pengembaraan kita di TBS. Kita tengok jap TBS ada apa. Make it simple, as simple, as affordable. Okay, jom. Kau ke sana kenapa? Ha? Nak pergi mana? Naik atas. Oh, dah ada shopping mall. Okay, first of all, kita tengok dulu scenery dia. So, sekarang ni kita menaiki ke level 2 mat. Tapi mungkin level 4 ni ada atas lagi lah kan. Kita dah tahu. Oh, ni level 3. Tu level 4. Oh, ni dah level 4. Ni level 4. Ni level 3. Tak ada orang pun. Kedai semua tutup je. Sekarang ni dah pukul 10.30 lah. 10.40 lah. 10.45. 10.45. Mana-mana mall pun akan tutup. Tapi ni TBS. Patutnya dia kena buka 24 jam. Patutnya yang ada bas sama pukul 12 semua extend lah business. Ni kan ada customer. Walaupun bilangan dia tak ramai, tapi customer tu tak ada. Dan bila customer tu ada, 10% daripada customer tu mungkin lapar. Eh, KK baik buka. Ada kedai buka 24 man. Jam. So, belakang ni apa? Jangan tengok benda ni macam ni, tak nak pergi. Kena pergi, Mat. Belakang dia mungkin ada kehidupan. Ada orang tidur. Aku jumpa alat berat, Mat. Kau ni? Bagus, Malaysia ni semakin memahami art. Tak sizing itu tepat. Sizing cawan, baru aku tahu. Kan, selama aku hidup, baru aku tahu cup yang bungkus tu, dia sama mak dengan cawan yang panas tu. Boleh guna pakai eh. Aduh. Baru tak sampai 10 minit jadi backpacker, aku dah penat ni. Beli kacang ke? Kacang. Ha, jom, kita pusing. Kita cari kedai. Kalau ada kedai, kita lepak kat situ, Mat. Takkan nak pusing keras macam ni, ya? Tapi takkan tak ada kedai, satu kedai yang ada makan. Takkan tak ada kedai yang boleh makan? Tu KFC. A few inches later. Asal tak makan dulu tadi, ya? Sebelum gerak, tak terfikir. Yang kau kabut, bagi masa pun 2 jam. Tapi masalah yang besar tu adalah JT tu tak ada air tu. Cuma sekarang ni ialah lapar kan. Tak pun kita buat sini lah. Ini benda ni. Wanat pergi tidur hotel transit. Dah siap satu episod. Tengok Mat. Single capsule. One day. RM70. 1 jam RM15. Nak tidur? Try ni. Ada orang tidur ke? Tu. Kasut. Oh, ada. Oh, dia cabut. Aku ingat kat Jepun je dia. Okey. Yeah. Ni perlu diberi orang panggil apa? Penghormatan. Kredit. Bagi pengiktirafan. Kredit. Pujian. Pujian. Ni patut diberi pujian. Kepada government. Kepada government. Government. TBS. Macam apa? Ini. Shopping mall karaoke yang lama tak operate. Semua bas kat Malaysia ni kat sini. Kenapa less
Kedai. Less attraction. Patutnya pusat hub bus macam ni, kita buat macam untuk orang duduk berniaga, lepak pun boleh juga. Buatlah berobor ni, buatlah food court besar punya. Supaya dia synchronize. Ada food court yang boleh nampak awan ni. Lepas tu orang boleh tunggu bus tu. Ni aircon. Tapi yang ada ni, kekemat. Ni je yang kental juga. Nak tengok bahagian bawah ataupun nak? Ya, aku nak beli kacang tu. Lampar, Mat. Beri standby apa alatan-alatan nak masuk dalam bas lagi. Bas ada toilet, tak ada kan? Tak ada. Ada ke? Tak tahu. Tak ada kot. Ada kot. Tak ada kot. Mana yang masuk ni? Okey. Kalau ambil sardin, sendawa bau lagi. Ambil coklat, Mat. Oh, ada lagi. Okey, bila ada lagi, tengok expired date. Yang belakang tu 16, ni 19. 16 tak? Mesti korang pun buat benda sama. Korang pun mesti, takkanlah kau belik-belik, oh ambil depan. Tak, Mat. Kalau ada belakang tembus, tembus yang belakang. Yang belakang yang tembus pun korang ambil, betul? Baru intelligent people thinking people of the world. Mat, air-air. Kat bawah ada satu kedai lah. Air tak payah. Ni nak duduk dalam bas minggu. Otak kau mana yang tahu? Kejap lagi yang kau lapar. Oh. Nampak? Ya, kau nak makan. Nampak tak? Itu hari pergi Ipoh, saya berkeluar duit. Bayar, Ahmad. Nasib aku. RM300 eh? RM312. RM12? RM320. Orang dari RM50, pergi RM156, balik RM156. Nasib baik. Ini hari bukan turn aku. Betul paling jauh kau bawa aku. Be smart. Itu hari aku dah kena 300 lebih. Aku akan make sure dia kena 3,000. Confirm. Kau masuk hotel lagi? Hotel macam ni? Kau fikirkan macam nak sampai dulu. Hotel tu nanti. Kau fikir macam nak sampai dulu nak? Boleh pakai kad? Boleh. Keluar lah cash. Apa yang pedih sangat? Kan zaman apa? Kau jangan besok kau mengayu. Man. Pinjam cash. The time will come, Man. Kalau kita akan pergi ke Kedah. Kadang-kadang makcik kat tepi jalan meniaga tu ada jual jambu ke selalu. 10 pagi ni jambu. Memang nak jambu. Semua benda kau sangkut kat aku ni buat apa? Is that my problem? You want the jambu? No. You want the jambu then no cash. Pakailah kad kat makcik tu. Tak nak pula. Kau tak nak lah. Mestilah makcik tu pedih kan. Kau agak-agak lah jambu RM2. Pergi toilet dulu lah. Bawah ada. Mana kau tahu? Pasal sistem toilet tu, dia kan toilet, takkan je nak buat toilet atas, bawah ni dia pergi tempat lain. Ni bawah ni bukannya terus masuk bas ke? Mesti ada toilet kat bawah. Oh, tiket? Oh, okay. Tiket sentiasa ada di tangan. Oh. Okay. Simple. Malaysia. Tapi macam suara kakak yang jaga kaunter semua sama. Tak, suara je, Mat. Diorang sebelum ambil akak jaga kaunter, diorang akan buat pemilihan suara. Test. Tak, dia train dulu. Dia train dulu. Macam mana cara cakap? Okey, cara cakap kau kena macam ni. Oh, ada toilet. Memang ada lah. Apa yang kau risau tu, Mat? Kalau kau naik flight pun, kat tempat ruang menunggu tu, mestilah ada toilet. Eh, kejap. Jangan suka kau. Gate nombor 1. Oh, ni gate. Dah macam tu dah sampai? Mudah tu lah. Okey lah, dah sampai lah. Duduk. Oh, ni. Ada. Lah. So? Kuala, orang-orang dah hilang. dah hilang. Sabar. Dia kena banyak bersabar. Belah-belah sini kena banyak bersabar. Macam ni? Tak ada lagi, Man. Hello? Oh, ada. Ya, gate satu. Tunggu. Akan... tu Greenwood eh. Di Yongping Sungai Petani. Ya, tolong ah. Tak ada pun. Kalau macam ni punya gaya, saya letak TV. Oh. Tak ada ni amat. Kita ke 12 kan? Eh, kita kena check. Check je ah. 9. Tak ada orang. Ada orang. Tak ada orang pun. Sungai Petani, Kertih. Tak ada pun. Oh, tak ada. Kau betul. TBS. Akak tu patutnya ada kan? Di sana tu semua dah tengah borak. So, dia berkumpul kat sana. So, kita kena pergi sana lah. Pergi lah. Kau tak larat aku. Kenapa aku tak terfikir nak bawa beg macam ni? Aku fikir macam
Yelah, kita kan pengembara, kita bawa backpackers. Lepas tu kau sumbat lah dengan benda-benda macam ni. Assalamualaikum. 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 Oh, bang, bang, ni dekat dekat mana ni? Dekat sini ya? Dekat satu kan? Haa. So, tunggu ke nanti orang panggil? Haa, betul. Tak ada kat skrin pun tak ada? Cuma tengok betul-betul. Cik nombor plate tadi. Mana sini? Jom, abang ni ajar. Sekejap, abang. Janganlah jurang sangat. Slow sikit. Oh, dekat sini je? Oh, dekat sini. Saya ingatkan kat sana. Kan ni hak satu. Oh, dia bukan tengok kat yang skrin ni kan? Ya, itu tutup semua. Oh, semua. Kat sini lah kita boleh nampak nombor bas. Terima kasih, bang. Thank kita orang noob, noob. Oh, first time. Terima kasih, bang. So, kita apa? Buka apa? Aku tak nampak pun saya kepala kuala. Nampak. Kuala polis. Tadi kan cakap, macam kau sama ke statement ni? Dia cakap ada macam aku, Asal kau bertanya? Asal kau tak fight? Oh, nyaya. Asal kau tak fight? Gila. Panggil balik? Sekejap, sekejap. Okay. Ni pukul apa? Sebab 12. Ni pukul 12. 12.30. Kau kosong 12.30. Tak ada, Mat. Ni Sungai Petani ni. Ni ke WC31 ni? Dah start. Kuala polis. Eh, memang tak ada lah. Panggil abang tu. Abang, ingat abang. Bang, ya bang. Bang, ya bang. Diorang ada masalah. Masalah kita orang, tiket ni, dia tak ada keluar kat skrin. Biar sebab yang pelis kan? Nak Sungai Petani tu? Sungai Petani tu? Abang pun kuali pelis kan? Sekali? Sekali dengan kuali... Dia lagi, tak boleh habis. Oh, dalam tu habis? Oh, macam mana tu? Apa sistem? Lepas tu, Sungai Petani, Alistar, Gita, Chandon. Oh, bas berhenti-berhenti. Kanga, Kuala Pelis. Kau asal ambil bas berhenti-berhenti? Dia memang berhenti ke, bang? Ah, dia ada drop-drop lah. Oh, dia ada drop-drop? Dari 9. Yang akan berhenti Alistar, Sungai Petani, Kuala Pelis. Korang lah. Oh. Okay, saya ambil bas sekejap. Okay, okay, jom, jom, jom. Oh, betul lah, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Ni LA ni? LA ni bukan Mas Abang. Oh, bukan? Dia memang betul lah. Public transportation kat Malaysia ni, kau kena by heart tau. By heart. Kau kena tanya. Kau kena rasa sendiri. Kau kena tahu sendiri bas tu ke mana. Kau sendiri kena tahu. Bas Pelis. Bas Pelis. Pergi dia mana? Dia mesti pergi Pedah. Dia mesti lalu Pedah. Macam tu lah. Tapi sepatutnya dia kena tulis. Saat ini dia tak tulis pun. Jadi kalau kau orang yang noob tak, kau kena faham. At least belajar something juga lah. Kenapa salah? Dia tak ada. Oh, bukan. Bukan, 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 bukan. Ni bukan train, ni bukan train. Ni bukan train. Ni bas, bas, bas. Bukan, 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 bukan. Ini semua benda yang kau nak lari. Pasal berani tu tahu apa dia buat. Tahu, ni bukan train eh. Ni bas. Ingat sikit, kan? Lepak dulu lah. Bolazo. Aduh, nak kena terkencing pula. Kau orang-orang pergi tandas sebelum kau tak nak pergi tandas. Dan jarang kau nak buat benda ni. Oh, ini lah keadaan luar. Luar bas. Muat ke ni? Tanah dia kosong ni. Uy, mayat. Macam mayat lah. Abang, abang driver, bang. Abang driver lah. Ya. So, ni driver kita untuk malam ni. Ya, bang. Okay, dia ada plug. Dia ada plug point. Dengan harga RM50, korang boleh dapat plug. Plug point. Satu. Jangan jahanam kan, bang. Jahanam. Oh, ada tempat kaki satu. Dua tempat kaki. Ni jaring. Ketiga jaring. Kopok tu tadi patutnya. Macam ni. Ada kopok, ada kopok, ada kopok. Makan. Additional dia bagi bawah. Ada ke? Ada. Oh. Macam mana buat ni? Tekanlah tepi tu. Itu mengajak aku. Tapi untuk kau membantu. Tapi mungkin untuk aku, dia tidak. Buat cantik, Mat. Aduh. Dia besar, dia besar, dia okey. Dia dia macam tilam, tapi dia separa tilam. Okeylah, sebab kaki boleh rest kan. Okey, Mat. Tak ada orang belakang? Tadi. Tak ada orang belakang, Mat. Ini berbaloi. Berbaloi sebab kursi dia besar. Kursi dia besar kan? Kursi dia besar. Agak so, besar. Luas. Berbaloi. Berbaloi. Recommended this bus. Sekejap. Gelap. Oh. Oh. Nampak?
kemajuan demi kemajuan yang kami tonjolkan dalam setiap episod hanya untuk korang, Mat. Pergi cek Google berapa ni. Okay, Mat. Sekarang kita relax. Alhamdulillah, ya Allah. Kau ada nampak orang lain kat dalam bas? Tak ada, man. Tak ada orang. Aduh, ni keadaan yang berbahaya sebenarnya. Kalau tak ada orang pergi JT, maknanya apa? Maknanya tak ada feri. Susah, tak ada orang pergi JT. Maknanya tak ada feri, betul? Betul lah driver tu cakap. Dia cakap JT air apa? Air surut. Kapal tak boleh masuk. Tapi takkan sama sekarang. Cakap dia tengok Facebook. Kau tengok Facebook? Aku tak tengok Facebook. Waktu lah lain kali jadi warga Facebook. Aku dah rasa benda tu penting lah. Sebab kita dah join community. Dulu tak join sangat. Tak, dia senang je. Belum kita pergi mana-mana, kita kena buat research. Research dulu. Bukannya kau main pergi je. Kau ingat ni rombongan sekolah? First time nak hidup aku tidur dalam keadaan separa L. Dengan L. 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 Dia L. Tapi dia separa. Kaki bawah boleh turun. Belakang mana boleh ni? Ya, mungkin L. L kena tolak. L bengkok. Okay, tak apa. Relax dulu. Tengoklah pemandangan-pemandangan yang berada di dekat mana tu? Di Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam. Dia hantar Bukit Kayu Hitam dulu. Lepas tu bawa pergi JT. Lepas tu boleh balik tinggalkan kau. Ini JT ni? Tu. Ha? Ini saya sembah tu. Sembah lah. Mana tak ada orang tu, Mat. Betul lah. Aku dengar-dengar kat sini dah ada 3 orang lah. Dengar-dengar ada 3 orang. Tapi tu semua lawak yang nak kaput. Setiap kali orang buat lawak macam tu, kau kena support. Dah? Dah sampai. Finally, Mat. Kita dah sampai dekat polis. Ada apa? Nyingat lah. Pergi Langkawi. Pre-bed sapu. Habis sabar dulu, bang. Kita orang nak kena relax dulu. Tak, bang. Baru je 8 jam duduk dalam bas. Takkan bangun-bangun tu gerak. Macam aku lupa sana nak bangun. Ada JT ke sana? Ada kedai makan lah. JT ada? JT ada? Kapal ada masuk? Feri ada? Feri ada. Dengar air surut lah apa. Baru tu nanti tahu lah. Oh. Feri ada. Dia cakap tadi ada abang cakap air surut. Bukan eh? Air dah pasang lah. Air pasang dah. Okey lah. Okey lah. Okey, tak ada masalah. Dah makan alam tu lah. Berapa jauh? Dekat Masjid Terapung. Masjid Terapung. RM5? RM10. Rasa pedas RM10. Boleh. Abang kat mana? Abang nak makan pedas tu. Kereta mana? Memang. Betul-betul tak ada jalan ni. Pak Su, legend. Inilah dia Pak Su. Otai. Yang duduk di Kuala Police. Lagu pun otai, nampak? Lagu. So, macam Kuala Police ni, dia ada musim-musim dia, Pak Su? Ada musim dia. Musim maksudnya, ada musim ramai, ada musim tak ramai. Ya, ada seorang. Tentang hari, Pak Su akan duduk sini dari pagi lah. Pagi pukul 4, pukul 5 dah. Oh, nampak, Pak Su. Dekat kereta pun ada terumbu karang, gila. Tu apa benda tu? Siput. Siput? Siput ni dari Indonesia. Indonesia? Pergi selam tu nak. Selam Indonesia. Oh, Pak Su selam kat sana? Kawan saya lah selam. Oh. Ini mahal ni.
Ada orang besar tu, ada baju ni tak jual. Ya, tu tak jual-jual lah duit tu. Abang, kita nak guna dah, simpan. Oh, simpan. Ada 3-4 biji, kawan minta sendiri. 2 biji lagi cucu ambil belang kawi. Apa guna ni nanti ni, boleh tiup? Dia ni untuk orang buat macam orang gigi berasa utara lah. Kita balik pergi buat ni talent. Oh. Mahal ni, dah tak ada dah. Indonesia tak boleh masuk. Tautai yang macam baksu dia bagi lepas. So, korang kalau datang kat place ni, cari baksu. Dan cik orang lain, man. Banyak orang kenal Pak Su. Semua orang kenal. Semua orang kenal Pak Su tu. Orang kenal kita nak lawan tadi. Kata abok ke depan. Pak Su pun cakap laju sangat. Saya kadang tak faham. Ni kita dah makan. Haa, ni kita makan. Jeti ni? Jeti sini. Jeti sini. Tuan ni. Haa, jom. Ini pun tak dekat tahun ni. Ini dia pun buat nak buat sini. Mana kontak dekat eh? Dalam. Oh, dalam. Mantap Pak Su. Bukan ini kontak dekat tu. Yang baru? Yang baru ke yang lama? Baru buat. Kosong ke Pak Su? Dia pun nak jom. Pak Su nampak. Ni bisnes kat Pak Su. Kalau nak datang, boleh telefon. Harga dia RM10 je kalau dah beli JT tu. Kalau nak bagi tips lebih, pam lebih, Mat. Nanti Pak Su akan bagi tips. Dia perlu lembut. Pak Su duduk sana lama, muda-muda. Pak Su, Pak Su tinggalkan Kuala Lumpur. Lepas tu balik main sana, lepas tu tidur talen. 15 tahun talen. 15 tahun? Buat apa? 15 tahun. Buat apa sana? Jalan, oh. Jalan tangan 4 orang lah. Oh. Steady lah Pak Su. Muda lah macam tu. Steady. 15 tahun ni. Ah. Ada apa ni? Pukul 3? Bol lazo. Alamak, lama tu. 6 jam tu. 3 petang. 3 petang. Lepak. Okey bang, boat. Boat apa? Ada boat. Boat. Bukan private boat. Boat biasa yang. Jangan nelayan ni. Nelayan? Tu dia panggil private boat. Berapa? 500? Weh, lebih tau. Daripada nak ambil private boat yang boat yang nelayan tu, sampai 1,000 lebih. Ya, sewa motel 50 ringgit, lepak Leno lalu, bagi keluar. 1,200 kot. 1,200? Ya. So, satu hari satu je lah, pukul 3. Pukul 2, pukul 3, pukul 5 siang. Pukul 2 ada? Pukul 2 penuh. Dah penuh lah? Ya. Apa yang macam ni? Pukul 3. Pukul 3 tu ada lagi 7 seat lagi. Dah je beli lah. Beli. Jom. Kat mana beli bang? Sama-sama. Dah boleh termenong ni. Mak. 3 eh? Pukul 3. Kecap ke? So ni lah, tiket je. Main tiga tiket. Bang, nama apa bang? Awan. Pergi Kuala Pelis, tiket ferry, jangan cari online, Abang Wan. Hotel dengan kereta sewa pun boleh. Hotel dengan kereta sewa pun boleh. Kereta sewa kat sana? Haa, 54. Borak 54. Pukul 3. Pukul 3. Ha, sekarang pukul tidur kat sini. Pukul 9 sekarang. Aduh. Okey bang, kat sini ada kereta sewa tak? Sini ada. Ada. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Kat sini 60. Janganlah kita orang. Tak untuk berapa jam ni? Aduh, Abang Wan, diskaun lah sikit. Abang Wan bukan tuan kereta kat sini. Ha, Abang Wan bukan tuan kereta. Abang Wan boleh tolong ejen je gambar. Nak sewa kereta. Ha? Pun boleh kat, baik kat. Nak sewa kereta nak pergi mana? Pelis lah. Pusing satu pelis je. Apa tu? Apa kita nak buat? Abang, tapi diskaun sikit lah bang, RM50. Takat pukul 1 dah pulang lah. Bang, mic kat sini kejap. Mikrofon kat badan. Wah, Abang Wan. Abang, seni ni. Okay. Boleh, kita boleh adjust. Nak tolong apa? Saya tangan pendek. Kau ni main lambat. Ini dah tahu pukul 2. Kau lewat lah. Dah tahu nak weekend datang lah awal sikit. Customer macam Abang Wan nampak. Datang ada customer. Flat speaker lah. Apa? Nampak? Stylo. Dengar cakap kedal. Oh, dia benar ni. Orang customer duduk dah depan aku lah. Orang tak terhenti main buku ofi. Cepat air dengan Rizal. Terus yang dengar customer duduk datang ni. Tunggu. Abawan tu panggil Abawan. Ini Abawan juga. Abawan. Assalamualaikum. Abawan, selamat pagi. Selamat pagi. Abawan, kita nak sewa kereta tapi sampai pukul 1 je. Berapa tu? Kejap. Mantap bang. Okey bang. Tapi Abang Wan, tapi nama dia buta. Abang Wan memang kita panggil dia buta. Aku semakin suka community pelis. Pelis ni macam relax semua orang kan. Pukul 8:30 pun relax. Tidur rumah. So, ini Abang Wan yang kedua. Abang Wan.
Abang Wan yang kedua. Abang Wan yang pertama panggil Abang Wan yang kedua ni buta. So buta, kita sedang buat negotiation dengan Abang Wan walaupun tak cerita harga lagi, kunci dah dapat. Ini community place, dia relax, santai. Berapa ringgit bang? 40. 40. Nampak. Abang Wan kedua pun boleh deal, Abang Wan yang pertama pun boleh deal. Senang. Datang Perlis, cari yang nama Wan. Wan Wan Wan. Wan Siples. Wan Siples. Wan Siples. Lain macam lah nama apa? Company. Splash. Oh, Splash. Sea Splash. Bukan yang tu eh. Ni. Okey. Bayar. Okay, macam biasa. Bayar macam biasa. Jom kita pergi pusing-pusing place mat naik kereta. Oh, okey bang. Kereta. Thank you bang. Okey mat. Okey, sekarang ni kita dah terbalik. Okey, sekarang ni Abang Wan, Abang Wan 2. Asal basah. Basah. Jemur dulu, jemur. Ni mesti Abang Wan bawa ayam ni tadi. Bukan. Tak apa lah, kita orang tak pakai lah. Jemur je lah dulu, Abang Wan. Bye. Kau orang gila kahwin naik apa, bot? Sama, ferry. Sama? Pukul 3? Jumpa kat ferry lah, bukan jumpa kat Langkawi. Pukul 6? Oh, syok. Oh, okey, okey, okey. Congrats, congrats. Congratulations. Okay, bye-bye. Kan kau empat beg aku dah kenapa? Tapi kau letak dulu kenapa? Okey, betul. Ha, kenapa kau letak dulu? Eh, patutnya kopok ni bagi kat dia. Kopok mana? Kopok. Oh. Kopok. Tak nak. Dia jalan dulu. Sempena 100,000 follower. Kita akan bagi baju. Pasal dah chaos tadi, dah lupa. Agaknya ada rezeki dia. Agaknya ada lah rezeki. Korang doa lah banyak. Tapi bila korang tengok pun dah post. Okay, Abang Wan. Abang Wan satu, Abang Wan dua. Selamat jumpa lagi dalam masa 4 jam. Okay, macam biasa. Kan? Ini dah pelik tau. Patutnya kita sewa kereta dekat Langkawi. Kita sewa berapa? RM40. RM40. Kau tengok minyak. Oh. Betul-betul eh. Oh, Abang Wan pun dia bangun tidur pagi tadi. Oh, ini jackpot. RM40. Minyak pun tak ada. Minyak pun kena belanja. Oh, what? Tapi tak apalah, dia ada business. Okay, Wan Nut TV. Anything can happen. So, untuk episod kali ini, jalan-jalan di Perlis. Okay, tengok ni belakang. Biar depan dia tak payah. Tengok.